Hari ini gue mau main off-road dulu bareng sama Kevin Sanjaya. Oke, di Gunung Gelis. I'm ready guys. Enji, capek nggak? Main off-road pertama kali capek banget. Panas banget ya? Panas. Super panas banget, panas banget. Tapi nggak apa-apa deh. Soalnya setiap hari gue pakai mandinya tuh pakai scrub gitu. Scrub apa kak? Scarlet itu tuh bisa jadi kan ya ini panas ya kan, jadi mungkin ya ada kulit matinya juga dan segala macam, dan itu ngefek banget apalagi kalau di combine sama yang shower scrub gitu, lulurnya terus habis ada lotionnya. Pokoknya yang penting kulit itu sehat dan juga dia ada mencerahkannya gitu, kandungannya itu pokoknya menyehatkan dan juga membuat kulit kita lebih fresh. Terima kasih Scarlet. Kalau kamu nggak percaya nih, paling aku suka dari scrubnya Scarlet, bulirannya itu lembut banget, jadinya bisa mengangkat sel kulit mati tanpa menyebabkan iritasi. Berhubung aku habis kerja outdoor, ini penting banget. Kalau udah beberapa lama, kulit mati kita itu bisa terangkat. Selanjutnya, baru bilas. Kalau udah, lanjutin sama pilihan favorit kamu untuk ini, shower scrub namanya. Jadi vitamin E nya tuh kandungannya banyak, ini bisa membuat kulit kamu itu menjadi lebih lembab dan juga pastinya mencerahkan. Oke, ini dia kunciannya. Tangan gua halus banget jadinya. Bilas dengan air sampai bersih ya. Yang terakhir, habis pakai rangkaian Scarlet untuk mandi di seluruh badan gue bener-bener lembut, dan sentuhan terakhir itu adalah my lovely one, Jolly. Tuh, Brightening Body Lotion. Lihat kan gimana caranya aku pakai Scarlet, itu tahapan-tahapannya, jadinya nggak ada takutnya kalau mau syuting outdoor kayak gini. Thank you Scarlet. Muka lu menunjukkan kebohongan. Eh, Karin? Selesai, udah aktivitas hari ini. Off-road, tidak takut panas-panasan, tapi tetap menjaga kesehatan dengan sunscreen. Pulangnya, tinggal ke Scarlet.